Assalamualaikum, Raya. Nah, saat ini saya lagi lihat suasana di sekitaran Waduk Cirata, di mana airnya surutnya sangat jauh ya, surutnya sangat jauh. Biasanya kalau lagi musim hujan atau airnya normal, air Cirata itu, Waduk Cirata itu sampai ke pinggiran sini nih, pinggiran sini. Tuh. Jadi yang ada saung di sana itu juga ikut terendam kalau misalkan debit airnya lagi normal. Nah, berhubung ini kondisinya kemarau yang cukup panjang ya, jadi debit air Cirata surutnya jauh banget. Debit airnya surut banget, loh, jauh banget. Surutnya mungkin ada sekitar 2 kilo ya dari pinggir air yang debitnya waktu normal sampai ke ujung yang sekarang surut itu. Kita cek seberapa jauh kita ke sana untuk melihat situasi air Waduk Cirata saat ini. Adalah salah satu jalan yang biasanya ini terendam sama air. Kalau debit airnya lagi normal, sekarang ini mulai muncul lagi, mulai timbul lagi. Jalan yang dulunya terendam sekarang mulai muncul lagi. Nah, di samping kiri itu sudah dimanfaatin sama warga sekitar untuk bercocok tanam. Di samping kanan juga ini ditanamin sama padi yang alhamdulillah bisa sampai panen ya. Jadi belum sempat terendam lagi sama air. Alhamdulillah warga yang menanam padi di sini bisa menikmati hasil panennya. Nah, ini salah satu warga yang membawa tuturus ya, tuturus. Biasanya ini dia mau menanam palawija. Bangkai perahu yang kekeringan. Jalanannya lumayan abrug-abrugan. Mudah-mudahan ini motor bisa sampai ke pinggiran air ya, pinggiran air Waduk Cirata. Nah, ini kondisi jalannya agak basah karena sudah beberapa bulan kemarau, baru malam tadi ada hujan. Jadi ini baru tersiram air hujan baru satu kali. Alhamdulillah, tapi tanaman sayur mayurnya ada cabai, terong tumbuh dengan subur ya. Apunten. Ini kebun ponteng atau kebun mentimun. Sebelah kanan saya ini kebun tomat.
ternyata debit airnya sangat sangat drastis turunnya, Baraya. Ini jauh banget dari mulai tadi saya tunjukin titik awal kalau debit air lagi normal sampai ke titik akhir yang lagi surut sekarang, jauh banget. Tapi berkah ya, berkah, ada berkahnya juga nih buat warga sekitar yang lagi yang memanfaatkan lahan di sekitar bibir waduk Cerata, bisa berkebun, bertani, nanam sayuran sama nanam padi juga, yang alhamdulillah kalau padi sebagian udah mulai bisa dipanen. Ini tanahnya pada retak nih karena kemaraunya sangat panjang sekali. Gue lagi nanam ini hibis karena mungkin ini mau menuju bulan puasa ya, mungkin ini nanti pas panennya dekat-dekat ke bulan Ramadan. Jadi mulai sekarang sih gue sudah mulai nanam hibis atau timun suri. Oh sahabat, ini sangat jauh banget. Debit airnya surutnya lumayan jauh. Coba kita cek ya dari titik awal biasanya tergenang air tadi sampai ke ujung sini pakai motor saya menghabiskan waktu selama 4 menit kurang lebih ya, jadi lumayan cukup jauh. Ini terdapat beberapa unit motor nih parkir sini, jadi ini biasanya orang yang mau pada mancing ke tengah sana mereka parkir di sini. Oh.